Berikut adalah draw babak 16 besar Malaysia Open 2024. Tunggal Putra. Pertandingan babak 16 besar Malaysia Open akan dimulai pada pukul 8 waktu Indonesia Barat dan akan disiarkan secara langsung oleh iNews TV. Di babak 16 besar Tunggal Putra, pemain Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting, akan melawan pemain China, Lu Guangzu. Pertandingan Ginting merupakan match kelima di Court 2 dan dimulai sekitar pukul 11.20 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain adalah 5-0 untuk keunggulan Ginting. Jika Ginting berhasil mengalahkan Lu Guangzu, maka Ginting akan melawan pemenang antara Si Yuki atau Toma Junior Popov. Tunggal Putri. Di babak 16 besar Tunggal Putri, pemain Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, akan melawan pemain Malaysia, Goh Jin Wei. Pertandingan Gregoria merupakan match kelima di Court 1, dan dimulai sekitar pukul 11.20 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain adalah 3-3. Jika Gregoria berhasil mengalahkan Goh Jin Wei, maka di babak perempat final, Gregoria akan melawan pemenang antara Rachanok Intanon atau Chen Yufei. Ganda Putra. Di babak 16 besar ganda putra, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, akan melawan wakil Chinese Taipei, Fang Chihli, Fang Jianli. Pertandingan Fajar Rian merupakan match ke-13, dimulai sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat, dan court yang digunakan menyesuaikan. Head-to-head kedua ganda putra adalah 0-2 untuk keunggulan Fang Chihli, Fang Jianli. Jika Fajar Rian berhasil mengalahkan ganda putra Chinese Taipei ini, maka di babak perempat final, Fajar Rian akan melawan pemenang antara Liang Weikeng, Wang Chang, atau Keiichiro Matsui, Yoshinori Takeuchi. Di pertandingan lainnya, Muhammad Ahsan, Hendra Setiawan, akan melawan wakil China, He Jiting, Ren Xiangyu. Pertandingan Ahsan Hendra merupakan match ke-6 di Court 2, dan dimulai sekitar pukul 12.10 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putra adalah 0-0. Ganda Putri. Di babak 16 besar ganda putri, tak ada satupun wakil asal Indonesia, karena dua ganda putri Indonesia yang terdaftar di Malaysia Open terpaksa mundur. Ganda Campuran. Di babak 16 besar ganda campuran, Rehan Naufal Kusharyanto, Lisa Ayu Kusumawati, akan melawan unggulan pertama asal China, Zheng Siwei, Huang Yaqiong. Pertandingan Rehan Lisa merupakan match pertama di Court 3, dan dimulai pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 0-3 untuk keunggulan Zheng Siwei, Huang Yaqiong. Sementara itu, Dejan Ferdinandsyah, Gloria Emmanuel Wijaya, akan melawan wakil Korea, Seo Seung Jae, Chae Yujung. Pertandingan Dejan Gloria merupakan match ketiga di Court 3, dan dimulai sekitar pukul 9.40 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 0-2 untuk keunggulan Seo Seung Jae, Chae Yujung.